Kucing Siberia. Kucing Siberia, atau kucing bulu setengah panjang Moskwa, adalah salah satu ras kucing domestik alami yang berasal dari Siberia, Rusia. Kucing Siberia memiliki nama lengkap kucing hutan Siberia. Beberapa organisasi pendaftaran kucing menyebut kucing Siberia titik warna dengan sebutan Neva Maskuret, termasuk Federation Internationale Feline, FIVE. Kucing ini masih merupakan kerabat dekat ras Maine Coon dan kucing hutan Norwegia. Kucing Siberia diperkirakan sudah ada sejak 1000 tahun SM dan sudah pernah mengikuti kontes kucing di Inggris pada tahun 1871. Karakteristik, kucing Siberia merupakan ras kucing bertubuh pendek dengan bulu sedang. Kucing ini memiliki daun telinga yang ujungnya meruncing dengan ukuran mata yang kecil jika dibandingkan dengan ukuran kepalanya. Kucing Siberia memiliki ekor yang mengembang. Kepribadian, kucing Siberia adalah kucing yang ramah, baik, cerdas, giat, kuat, dan lincah. Kucing ini akan mengeong dengan suara khasnya ketika menyambut pemiliknya. Kucing Siberia sangat suka air dan mereka sering menjatuhkan mainan ke dalam air. Kucing ini bukanlah kucing hipoalergenik. Kucing Siberia senang bermain dan berjelajah keluar rumah. Kalau kamu ingin pelihara kucing berukuran sedang, semi berambut panjang yang sangat menarik untuk dilihat dan juga hewan peliharaan yang penuh kasih sayang, tidak perlu mencari yang lain selain kucing Siberian. Kucing Siberian adalah kucing hutan asli Rusia yang berbulu tebal. Kucing Siberian punya tubuh yang solid dan berotot dengan perkembangan tulang yang substansial. Kucing Siberian ini memiliki kepribadian yang menyenangkan, ramah, penuh kasih sayang, ramah, dan bersemangat, sehingga menjadikannya teman kucing yang luar biasa. Meskipun kucing Siberia adalah kucing yang relatif pendiam, tapi suara meongan mereka terdengar sangat manis dan lembut. Ini dia beberapa fakta mengenai kucing imut ini. Kucing Siberian berasal dari Rusia. Sulit untuk mengatakan berapa lama kucing Siberian telah ada di Rusia, tetapi berdasarkan dongeng Rusia dan buku anak-anak, mereka mungkin sudah ada selama ratusan tahun dan mungkin selama 1000 tahun lamanya. Kucing Siberian dideskripsikan dalam buku berjudul Our Cats and All About Them oleh Harrison Weir, yang awalnya diterbitkan pada tahun 1889. Kucing Siberian sudah diakui oleh Cat Fanciers Association dan The International Cat Association. Ekspresi manis khas kucing Siberian berasal dari kontur wajah bulat, moncong agak pendek dengan sedikit kelengkungan, dan mata hampir bulat berwarna cerah. Rasanya sulit untuk tidak menyukai kucing Siberian dari pandangan pertama. 2. Perawatan kucing Siberian. Kucing Siberian cerdas dan sangat lucu. Jenis ini dikenal lambat berkembang. Dibutuhkan sekitar 5 tahun untuk kucing Siberian berkembang sempurna hingga usia dewasa. Ini artinya, 5 tahun pertama kucing Siberian biasanya akan bertingkah seperti anak kucing yang menggemaskan. Kucing ini suka memanjat, mengeksplorasi, dan bermain. Potonglah kuku-kukunya secara teratur dan periksa kotoran dan kotoran di telinganya. Bersihkan telinga dengan bola kapas dan pembersih telinga yang lembut, jangan pernah menyeka kapas atau apapun ke dalam saluran telinga. Jika telinga terlihat merah atau sangat kotor, jadwalkan pemeriksaan dengan dokter hewan. Di cuaca panas atau embab, kucing Siberian akan menggugurkan bulunya agar tidak kepanasan. Di cuaca yang cenderung dingin ia akan menebalkan bulunya sehingga butuh disisir dan dimandikan lebih sering. Kucing Siberian adalah jenis yang umumnya sehat, tetapi kelainan terkait genetik yang diketahui terjadi pada beberapa kucing Siberian, kardiomiopati hipertrofik, suatu bentuk penyakit jantung yang menyebabkan penebalan otot jantung. Penting untuk membawa kucing ke dokter hewan untuk mendapat pemeriksaan medis rutin agar kesehatannya tetap terjaga. 4. Pola makan. Konsultasikan dengan dokter hewan untuk memilih makanan terbaik untuk kucing Siberianmu. Meskipun dry food tetap jadi pilihan utama, tapi wet food juga dianjurkan karena memiliki kandungan air lebih banyak. Sebab kebanyakan kucing tidak minum cukup air, yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka secara keseluruhan, termasuk kesehatan ginjal mereka. 5. Pro dan kontra memelihara kucing Siberian. Pro, berpotensi hipoalergenik untuk beberapa penderita alergi tertentu, penuh kasih sayang, menyenangkan, dan energi, rukun dengan anak-anak dan hewan lainnya, suka bermain air. Kontra, bulu panjang membutuhkan lebih banyak perawatan daripada kucing lainnya, kadang bisa terlalu aktif sehingga akan cenderung banyak mengeong dan vokal meski terlihat sama seperti kucing Persia, sebenarnya kedua kucing ini sangatlah berbeda.
Jadi jika kamu mempertimbangkan kucing bulu panjang selain Persia, kucing Siberian mungkin bisa jadi pilihanmu. Siberian yang menarik perhatian ini sangat dicintai di seluruh dunia dan dianggap sebagai kucing kebangsaan negara Rusia. Walaupun, di dalam sejarah yang tercatat sedikit kurang lengkap, kita semua tahu bahwa menyenangkan pecinta kucing selama 1000 tahun dan pertama kali tiba di Australia pada tahun 2003. Siberian adalah kucing berukuran besar, kuat, yang membutuhkan waktu hingga 5 tahun untuk menjadi dewasa. Mereka dikenal atas kelincahan dan kekuatan otonya yang memberikan mereka kemampuan yang luar biasa untuk melompat dengan jarak yang jauh. Bulunya yang panjang bisa dibilang kualitas terbaiknya dan berbagai warna termasuk tabi, solid dan coklat kekuningan. Siberian termasuk binatang yang cerdas dan setia yang senang menyambut pemiliknya di depan pintu ketika mereka pulang ke rumah. Mereka diberkahi dengan suara mendengkur dan suara berkicau yang unik yang menambah kualitas menarik pada kucing ini. Berharap hal yang tidak terduga ketika kamu berbagi rumahmu dengan seekor Siberian. Mereka memiliki daya tarik yang kuat terhadap air dan dikenal senang melemparkan mainan mereka ke wastafel yang kosong atau air. Jenis ini tidak begitu umum di Australia. Pelajari juga apa arti gerak-gerik ekor kucing sehingga Anda mengerti arti dari bahasa tubuh kucing kesayangan Anda tersebut. Baca juga beberapa tips menarik yang harus Anda perhatikan sebelum mengadopsi anak kucing. Sehingga Anda sudah dapat memprediksi kemungkinan apa saja yang akan terjadi jika memelihara kucing.